kau ni siapa? Iblis! Pelakon Zarezia mendedahkan dirinya telah diganggu perkara mistik ketika sesi podcast di sebalik misteri yang dikendalikan oleh usahawan kosmetik, Dato' Alha Alfa bersama Pak Ngah Kun. Menurut Zainurul Razia Muhammad Zainuddin, suara yang keluar sewaktu menyebut perkataan iblis tidak disunting sama sekali telah membuatkan ramai terkejut dan seram apabila mendengarnya. Besar. Sampai yang besar tu iblis lah. Okay? Sampai iblis tu Zara pernah cakap depan cermin, kau ni siapa? Iblis. Kenapa suara macam tu? Demi Allah, ketika saya menyebut perkataan iblis, suara saya tidak diedit. Itu suara dia. Dia ada, katanya. Sebelum kejadian itu berlaku, pelakon yang berusia 39 tahun tersebut sedang memberi gambaran sosok tubuh iblis, namun secara tiba-tiba suaranya berubah menjadi garau sewaktu sesi itu dirakam. Sejurus mendengar perubahan suaranya itu, Zara akui terkejut sambil memegang bahagian lehernya. Menjengah ke ruangan komen, rata-rata turut meluahkan rasa terkejut setelah melihat potongan video terbabit yang dipercayai dimuat naik ketika lewat malam. Bagaimanapun, ada segelintir individu mendakwa video tersebut telah disunting dan menuduh aktris itu membuat miming suara menakutkan. Terdahulu, Zara pernah memberitahu dia pernah diganggu perkara mistik sehingga dirinya berperwatakan seperti ular. Terima kasih kerana menonton. Kalau anda suka video ini, jangan lupa untuk like, share dan subscribe. Kita jumpa lagi dalam video akan datang.